Kisah cinta yang bermula dari sebuah kesepakatan untuk menyamar menjadi cucu palsu keluarga konglomerat yang hilang. Drama Thailand ini berjudul My Girl. Drama ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Linin. Dia adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga miskin. Dia adalah gadis yang hebat dalam bertahan hidup. Dia berusaha kerja sampingan untuk melunasi utang ayahnya. Namun, dia lelah menghadapi situasi tersebut. Hingga, dia kabur dan melarikan diri. Dan tanpa sadar, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Purit. Dia adalah seorang pria cucu miliarder atau konglomerat. Namun, kakek Purit sakit parah. Dan kakeknya berusaha untuk mencari putri dan cucunya yang hilang. Karena hal itu, Purit meminta Linin untuk menyamar sebagai sepupunya yang hilang tersebut. Yaitu, untuk memenuhi permintaan terakhir kakeknya yang ingin bertemu cucunya yang hilang. Linin setuju untuk pura-pura jadi cucu yang hilang tersebut. Dan Linin pun masuk ke keluarga kaya tersebut. Kisah pun semakin menarik, ketika Purit dan Linin mulai tumbuh perasaan suka satu sama lain. Mereka berdua saling jatuh cinta. Namun, mereka harus menghadapi Tante Purit, yang mulai curiga terhadap Linin. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari hubungan mereka? Demikianlah sinopsis singkat drama Thailand, My Girl. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi. Baik, aku sendiri.